Dadi Sunardi NAK, Rizky Meidina Fiersya Rosani NAK. Masih pagi, baru subuh. Kita harus udah jalan, guys. Udah parkir dan ini masih sepi. Semoga aja nanti nggak ada aja karena ganjil genap. Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah teman-teman, di video kali ini aku lagi perjalanan untuk ke Jakarta untuk menghadiri acara wisuda pascasarjana suamiku, tepatnya di Hotel Pullman. Dan ini aku keluar rumah pas setelah sholat subuh. Jadi udah sholat subuh langsung keluar karena sekarang itu kan berlaku ganjil genap. Nomor mobilku itu ganjil. Kebetulan ini kan di tanggal 14. Jadi kalau agak siang, takutnya nanti pas keluar Tomang itu ada kayak razia gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi, jadi mendingan kita berangkat pagi. Jadi nggak apa-apa nanti agak lama nunggu di tempat acara wisudanya. Tapi jam 6:30 itu ballroomnya udah dibuka. Semoga aja kita lancar sampai tujuan. Dan nanti kita ikuti untuk wisuda Universitas Esa Unggul. Dan ini aku belum make up teman-teman. Jadi nanti make upnya di jalan, di make upin di Aurin. Karena di Aurin juga lagi make up nih di belakang kamera. Dan kita berangkat berempat. Oke teman-teman, aku lanjut jalan dulu. Alhamdulillah ini kita udah nyampe di Hotel Pullman ya. P12 ya. Ini baru 6:30 pas. Jadi alhamdulillah tidak ada Selamat datang. Ambil tiket atau tempelkan kartu. Kita mau selamat datang. Silakan ambil tiket. Silakan masuk. Kita udah di lantai 12 karena untuk jurusannya ekonomi parkirnya khusus di lantai 12 dan ini belum ada satupun mobil, guys. Cuma mobil kita aja. Memang benar mahasiswa teladan ini. Alhamdulillah kita udah sampai. Tapi ini masih sepi. Dengan yang mau jual bunga udah siap. Ini baru jam 6, nanti kita masuk 6:30. Masuknya lewat pintu depan situ. Bentar lagi kita masuk ke dalam. Sekarang udah rame. Tadi kita datang masih sepi. Udah mulai rame. Cuma belum dibuka pintunya, sebentar lagi. Mana ayahnya? Ini pintunya belum dibuka. Kita ngantri di sini aja. Ini masih ngantri di luar, guys. Oh, itu ada foto studio di sana. Kita masih ngantri di sini pada masuk karena pintunya belum dibuka. Wah, pakai geber-geber. Karena ini gerah banget, udah setengah 7 lewat belum dibuka. Tapi ini kemarin jam berapa? Ini gerah banget, bayangin dong di basement ini. Gak kebayang yang pakai baju wisuda ya, pakai jas. Karena baju wisudanya harus dipakai dari luar karena serpian di dalam itu harus dipakai. Ini udah jam 7 kurang, belum dibuka, guys. Di belakang udah numpuk. Gak tahu ini dibuka jam berapa. Kebayang dong ini di basement gerahnya. Kasihan ke yang udah make up luntur deh. Jadi kita sabar menunggu di sini. Udah masuk, guys, adem banget. Ampun deh. Mana-mana di semua lantai lagi ngantri baru dibuka. Kita datang dari jam 6:30. Katanya dibuka 6:30. Jam 7 baru dibuka. Ayo ya, benar-benar. Dan kita mau lanjut ke atas. Nah, ini kita udah masuk ke gedungnya. Oh, ayo snack-nya di sana. Kita masuk dulu buat tempat ke pendamping sebelah sini. Oh iya,
samping sebelah kanan. Yang nanti sisa ambil makan baru. Ambil snack dulu, Dedek. Kakak ambil snack dulu yuk. Ambil snack dulu, guys, di sana tuh di ujung. Berarti yang diambil yang punya kakak sama bunda. Kita ngambil snack. Kakak Altaf udah dapat. Oke, kita lanjut. Masuk ke dalam. Depan suamiku. Dan kita masuk. Biar masih kosong, kita dapat tempat duduk di depan. Baru kita nanti ngurusin buat foto. Udah ketutup buat mahasiswa, Ibu. Mahasiswa semua. Oh iya iya iya. Gimana ya? Samping aja, Bu, ya. Tengah-tengah aja deh ya. Dari sini. Nah, di atas kedua aja nih. Itu kan di depan buat itu yang dapat undangan. Di sini aja nih, nih di sini aja, enggak di sini. Unboxing untuk snack-nya. Wow, kesukaan si Dede semua. Tuh makanannya. Mantep, langsung diaurin senyum. Seperti ini suasana di dalam ruangannya. Dan kita mau foto dulu. Ya udah, ayo jalan. Selagi masih sepi. Foto dulu, guys. Lewat sini aja ya. Ini masih sepi, kita mau foto dulu di sini. Mana ayah, mana? Oh ya. Udah penuh, guys. Udah penuh. Sini aja, Dek. Mulai sampai ke belakang. Dan ini mana ada anak. Belum pada masuk semua, tuh suamiku udah ada di depan. Ini bentar lagi mau dimulai acaranya. Universitas Esa Unggul semester ganjil tahun akademik 2023-2024 Pulpen Hotel Jakarta, Selasa 14 Mei 2024. Nah, ini rektoratnya mau masuk ke dalam ruangan. Dosennya ada Dewi Motif, guys.
Ibu Dewi Murti. Semoga sukses semua para wisudawan semuanya. Ya, telah menjadikan Anda, untuk Anda, sehingga Anda bisa sampai ke posisi hari ini dan bisa sukses dalam menjalankan studi Anda. Amin. Oke, silakan mari ke sini. Tepuk tangan semuanya kita semua. Dari Sunardi NAK, Rizky Medina Fia Syarosani NAK. Sidang terbuka, Senat Universitas Esa Unggul 14 Mei 2024. Wisuda lulusan program diploma sarjana dan pasca sarjana semester ganjil tahun akademik 2023-2024 ditutup oleh Rektor Universitas Esa Unggul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Kuasa. Hari ini saya menutup acara wisuda Universitas Esa Unggul semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Hadirin yang terhormat, Rektor Universitas Esa Unggul akan segera meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Acaranya udah selesai dan lagi foto bersama di atas panggung untuk setiap jurusannya. Prodit banget guys. Nah inilah situasi dan suasana di luar ruangan. Ini mahasiswa dan sebagian orang tua belum pada keluar semua. Ini view-nya bagus banget tuh, lihat dikelilingi dengan gedung-gedung. Dan ini orang lagi pada foto-foto. Apaan, Dede? Foto. Oh, ayo tuh. Kita lagi foto-foto. Mana ayahnya? Oh, ayahnya ada di situ. Dede, kita pak jauh gitu. Dede, stop itu. Ya, biar kelihatan. Undangan. Dede geser situ, Dede situ. Dede geser situ. Tahan lagi. Tahan masih 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Oke. Kita lanjut pulang guys, udah selesai foto-foto. Alhamdulillah udah selesai acaranya dan wisudanya udah selesai. Semoga kebahagiaan ini menjadikan kebahagiaan buat keluargaku dan keluarga besar. Semoga setelah wisuda ini Allah bukakan pintu rezeki dari berbagai arah. Yang penting dan yang pasti saja kita harapkan ilmunya bermanfaat bagi orang banyak. Amin ya robbal alamin. Kita mau ke parkiran dan kita lanjut pulang. Sini kita masuk lagi ke dalam ruangan ya. Jadi nanti kita turun dari depan ballroom. Suasana di dalam masih ramai banget.
masih padat banget yang mau foto-foto. Untung kita tadi dipotonya pas tadi pagi, dan cuma dipoto suamiku aja yang di foto studio. Alhamdulillah, ini kita udah keluar dari Hotel Pullman dan kita mau melanjutkan pulang menuju ke Tangerang. Dan ini udah jam 3, semoga aja lancar sampai ke Tangerang. Nah, teman-teman, seperti itu ya tadi video untuk kegiatan wisuda suamiku. Dan mungkin videonya saya akan akhiri sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.